Halo Sobat Chip. Hari ini kita bikin IGTV lagi di Pioneer Chip. Setelah sekian lama kita nggak bikin, nah hari ini kita bikin lagi. Nah hari ini kita kedatangan, nggak cuma hari ini sih ya, kita biasanya juga kedatangan lumayan banyak teman-teman Chip yang datang. Hari ini kita ada ketemu 7 mobil yang kita mau ngasih tahu apa aja yang mau kita kerjain setiap mobil-mobilnya. Jadi kita mulai dari yang mobil belakang saya. Saya buka masker. Nah ini mobil Jeep yang Jackhammer tipe sport. Ini mau ganti drag link, long terror, sama track bar, sama tambahan drag bar depan. Mau kita ganti semua. Jadi biar mobil juga lebih enak, lebih stabil, karena ini juga semuanya udah rusak. Dengan ketinggian ini dia masih pakai yang standar. Jadi ya emang wajar, karena kan emang standar juga kan ada umurnya. Jadi ini mau kita ganti. Kan masih ada 3. Ini tadi kita ada cek engine, sama kita cek tadi kaki semua. Ini juga masih di kaki, mau kita gantung lagi untuk kenal long tarot, tracking atau track bar-nya. Yang pasti sudah kena long tarot sama track bar juga. Nah, tracking-nya masih oke sedikit, yang salahnya mungkin kita bilang semua. Tinggal menunggu nomor antrian aja. Yang ini sama semuanya. Sama, yang ini cuma tambahannya, ini gantinya long tarot, drag link sama shock steer plus service. Yang ini kita masih 4 macam yang kita kerjain. Berarti service nya kita ganti oli sama filter udara, oli filter, karena kilometer juga masih rendah banget. Ini yang sport juga, itu juga sport, ini masih sport semua. Nah yang ini kita yang kemarin, ini sudah beres, tadi juga udah tes. Ini projectnya yang dari AEV lipit 3,5 inch, kita turunin jadi 2,5 inch. Tetap menggunakan pernya AEV, jadi kita nggak ganti pernya. Kita hanya, nih, jadi kita ganti pernya aja jadi AEV 2,5. Jadi brandnya tetap dari AEV, yaitu EBA. Nah, juga sudah pakai engine, ini juga langsung modifikasi semua. Rempernya ya pakai anniversary, bannya dari 37, ganti ke 35 AT karena mobil kan turun. Jadi nggak mungkin bisa pakai 37 lagi, pasti mentok. Sekarang kita ngitung lagi ke sana. Yang putih ini kita ganti coil rib untuk nambah performance. Bumper depan belakang sama tutup bensin ini baru dipasang juga, sama penyemprot lampu belakang yang Raga Trips yang tipenya Elite. Nah ini yang modelnya yang Elite untuk JK. Nah ini hitam, kita pasang fender gear, sama ada seal axle juga kita ganti, plus nanti mau pasang arm juga. Nah sekarang kita lihat mobil putih yang kita pasang coil ribnya, sekarang lagi kerjaan karena bumper sama tutup bensin ini sudah beres, tinggal bagian coil aja gitu. Nah ini dia coil yang dari rib, tulisannya ini nambahin horsepower mesin, jadi kan bawah jadi lebih enteng dan lebih enak. Ini yang standarnya dari Mopar. Ini tinggal dipindah aja ke sini. Balik. Ini lagi dikerjain, sudah. Itu teman-teman sudah lihat. Ini asli dari USA, dari rig-nya langsung. Kerjain fender gear-nya kita sudah bongkar, tapi karena kerjanya butuh waktu yang panjang, jadi kita sementara kita tinggalin dulu. Sorean mungkin kita lanjut lagi karena kita ada kerjaan yang lain, karena ini butuh yang benar-benar fokus biar nggak miring-miring, jadi biar nggak harus bagus lah kalau masang fender gear, bukan asal-asalan. Yang ini Jeep MWL yang Rubicon sudah ada di semua. Kalau yang tipe sportnya kan yang GL bisa kita tahu atau teman-teman sudah pernah lihat, lampunya masih halogen semua, belum LED. Kalau yang Rubicon sudah LED semua, termasuk dari lampu bumper-bumpernya. Ini udah bahan besi ya, udah diganti jadi bahan besi, bukan pakai bahan standar lagi yang plastik. Ini lift kit yang kita pasang. Nah ini juga dari AEV, yaitu fairlit untuk dudukan plat nomor di bagian depan, nanti dipasang dari dalam. Pastinya dapat jack bass untuk AEV lift 2,5 inch Jeep Wrangler JL, dapat jack bass. Nah sekarang kita mau ngintip barang-barang Pioneer, apa aja sih yang ada di dalam tokonya Pioneer Jeep. Langsung saja kita lihat.
bisa dilipat. Ini nggak pegang, kita juga masih ada prokal modul AFV Bukit BK, dan kita juga ada prokal AFV yang tapi yang prokal namanya itu prokal snap untuk Jeep Wrangler JL, sama kita ada Tejer Mini juga kalau untuk Jeep Wrangler JL. Untuk fitur lebih banyak fitur ke Tejer Mini karena harganya juga beda, fiturnya juga jauh lebih banyak daripada ini. Ini berfungsi seperti yang JK, misalnya ban, TPMS semua cukup menggunakan ini, tapi kalau untuk fitur-fitur lain yang bisa kita rubah lebih bagus pakai Tejer Mini. Nah, ini juga kita ada stok untuk AV Power, yaitu untuk Jeep Wrangler JK 3638. Untuk intake ini itu juga ada beberapa macam, kita juga ada yang dari engine. Tunggu aja di sini, saya ambilin. Saya biar samain di sini. Ini intake engine, kita ada ready Jeep Wrangler 3638 JL, semuanya ready untuk intake. Kalau AV Power ini hanya untuk yang kita masih ready itu untuk Jeep 3638, tapi kalau yang ini masih ready semua, tapi udah gak banyak sih, yang untuk JL malah tinggal satu. Bisa cepat-cepatan teman-teman Jeep sebelum kehabisan barangnya, karena nunggunya masih lama, mungkin masih Desember lagi kita masuk. Tapi teman-teman juga bisa langsung pesan aja inden atau order biar lebih cepat bisa kita kirim via udara, karena kita kalau untuk kirim udara setiap bulan dua kali kita ada jalan terus kok, dan cepat sampai juga cepat. Nah, yang lainnya lagi kita juga ada, ini dari Jitu, yaitu fender gear yang dari Jitu, ini dari performance nya ini fender gear semua. Kita juga fender gear ada Yukon, kita ada JK, ada Toyota, ada Cherokee, terus Asroda, kita masih ada Asroda Cherokee. Untuk fender gear yang Toyota ada beberapa tipe, masih ready semua, 456, 488, sama 529 masih ready. Kalau untuk JK masih ready, 488, 456, sama 513 juga pada ready semua. Kalau Cherokee sama, masih 488, 456, karena pada umumnya masih kita ready semua. Karena ini untuk Rektar juga masih ready. Terus ada juga velg Jeep. Ini velg Jeep dari AFV, Procom. Ini juga Procom. Ini untuk Jeep JK sama JL semuanya bisa masuk. Ini ada yang lebar 9 in, sama kalau AFV 8,5, Procom 9,5 in lebarnya. Ada juga grill, bumper, bisa dilihat bumpernya. Masuk lift kit, shocknya Fox atau Terravet Falcon, semuanya juga masih ready. Dan itu long tie rod sama Bracklink, track bar depan belakangnya untuk JK, JL semuanya udah ready. Shockster juga ada dua pilihan, ada Falcon, ada Fox ATS, bisa langsung pilih. Untuk Fox Factory juga kita ada, ini Factory itu yang berwarna merah, ini bisa dipasang di JK dan JL, bebas pilih. Untuk shockster ada kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk shockster dari JK dan JL ini. Semua bisa dipasang untuk semua mobil, kita bebas pilih, tinggal bilang mobilnya saya mau pakai shockster yang A untuk di mobil JL, kita tinggal aja modifikasi bagian pegangannya aja. Untuk bumper masih banyak pilihannya, ini juga kita ada Spartacus. Untuk bumper Spartacus atau bumper Jeep ini, JK sama JL semuanya sama aja untuk bagian depan. Jadi kalau JK mau pakai ini juga bisa, karena nih nggak hanya untuk JL aja. Jadi JK dan JL semuanya bisa dipasang untuk bagian depan aja. Karena untuk bagian belakang JK sama JL nggak sama, itu emang beda didudukan sasisnya. Tapi kalau depan semuanya sama. Ini juga ada gardan atau housing axle dari Terravet Dana 44 untuk depan JK. Ini udah heavy duty juga gardannya, udah ada 44, dan yang mau ganti dari 30 dan 44 bisa langsung kotak penajib karena axle housingnya kita ready stock, tinggal beli kit-kit lainnya aja. Atau yang sudah pakai Rubicon tinggal langsung kita pindah karena housingnya lebih kuat daripada yang standar. Lanjut lagi, kita sini juga ada locker, dan kita juga ada Spartan locker untuk XJ. Untuk XJ kita juga ada sisa dua tipe, ada yang Dana 30 dan Dana 35 juga masih ready semua. Locker juga kita ada ready, yang Jeep locker atau yang Air locker untuk Cherokee itu juga masih ready semua.
yang Airlocker kan seperti yang sudah tahu untuk Cherokee itu kan yang pakai kompresor, itu juga ada kit semua sama kompresornya. Itu juga ada yang pakai pin yang atau yang zip lockernya juga ada. Untuk ban masih ready semuanya. Dari 285, 70, 17, AT atau MT ready. 33 MT ready. 37, 39 ready. Yang pastinya 37 dan 39 itu lebarnya 13,5. Ini ban langka kan yang susah dicari. Biasanya kan 12,5 yang didapetin, tapi ini kita dapat stok yang 13,5. Jadi 37, 13,5, 17 atau 39, 13,5, ring 17 juga. Semuanya MT dan semuanya made in USA. Ini ban-bannya bisa dilihat langsung bannya. Nah, juga ada Borla Pro XS yang 2 inch atau 2,5 inch, semuanya masih ready stock. Yang butuh Borla, Borla ini lebih universal, nggak cuma untuk Jeep atau untuk mobil-mobil Toyota, enggak. Ada juga, kita juga pernah modifin untuk pakai di mobil BMW, itu bagus. Jadi ini lebih universal, yang penting kepala tabung knalpot kita itu gede aja kita tahu ukuran 2 inch atau 2,5 inch. Biasanya kalau untuk mobil-mobil umumnya itu biasanya 2 inch, nggak mungkin lebih kecil daripada 2 inch. Minimal itu pasti 2 inch lubang knalpotnya. Jadi tinggal kita pasang yang ini dan kita las doang. Yang pasti suaranya lebih mantap daripada yang standar. Ini juga ada knalpot yang siap langsung diinstalasi, dapat in play dari Borla. Ini Borla semua. Yang bawah ini Magna Flow. Yang Borla ini hanya untuk catbacknya aja dan untuk mobil Jeep Wrangler JL. Ini cuma kita ganti bagian ujungnya aja, jadi nggak sampai ke tengah. Tapi Magna Flow yang untuk Jeep Wrangler JR itu kita ganti langsung sampai ke tengahnya atau ke sampai ke bagian bawah pintu. Ini udah lengkap semua satu set kalau untuk Magna Flow. Tapi kalau untuk yang Borla cuma catbacknya aja yang kita ganti. Nah, ini langsung depan saya. Ini karpet ada tulisan Jeep warna merah, ini untuk karpet Jeep Wrangler JL Rubicon atau Sport, bisa dipakai sama aja modelnya, karena kan cuma beda tipe mobil, tapi bentuk mobilnya sama aja, jadi tetap bisa dipakai. Jadi untuk karpet segala knalpot atau untuk barang-barang lainnya itu semuanya sama aja. Mau si mobil ini belinya, teman-teman belinya Rubicon atau Sport, semua sama aja, karena cuma beda fitur-fiturnya aja. Kalau untuk barang-barang gantian atau yang perlu kita modif, semua sama aja Rubicon atau Sport, cuma beda fitur mobilnya aja. Ini juga snorkel AEV. Nah, snorkel AEV ini kita juga ada dua macam sebenarnya. Cuman satunya ini nggak kita display ya, yang dari Ingen juga. Jadi kita juga ada dua. Ingen itu kita ada main lumayan banyak. Kita ada main knalpot Ingen yang catbacknya aja dan suaranya juga sangat mantap. Intake Ingen kita juga main, sangat bagus juga suaranya. Terus snorkel dari Ingen juga kita juga ada di stok untuk Jeep Wrangler JK dan JL, semuanya ada. Yang ini snorkel dari AEV. Nah, ini titipannya. Ini untuk paketannya dari snorkel AEV ini. Jadi udah satu set semua, tinggal kita pasang dan udah plug and play untuk yang sudah menggunakan kap mesin dari AEV. Ke teman-teman Jeep yang nggak pakai kap mesin AEV atau masih menggunakan kap mesin standar atau yang lainnya, bisa kita pasang tetap snorkel AEV ini, tapi kita korbankan kap mesinnya, kita bolongin untuk bagian sebelah kanannya untuk sebagian dari penumpang, kan dari si drivernya ke bor, kita akan bikin lubang supaya dudukannya bisa masuk, tapi tetap bisa dipakai dan sangat rapi kok, kita jamin rapi. Karena kita juga pernah bikin diesel, kalau teman-teman sudah ada pernah lihat story sebelumnya, kita juga ada bikin kap mesin standar, mesin diesel kita pasang snorkel dan itu sangat mantap. Nah, yang itu yang di bawah knalpot itu yang belum tahu saya jelasin juga, itu ada dari Poison Spider, yaitu tramp stamp. Tramp stamp itu fungsinya itu kalau kita nggak mau pakai ban cadangan atau kita nggak mau pakai dudukan ban serep, kita bisa tutupin lubangnya pakai tramp stamp, jadi kelihatannya nggak kosong dan lebih rapi dibandingkan kita nggak pakai sama sekali, kita cuma buka doang. Nah, kita lagi lanjut lagi, ini tadi kan velg belum full juga saya sebutin, kita ulang lagi lah biar teman-teman Jeep juga pada ngerti. Ini ada fuel. Semua velg di sini bisa dipakai di JK dan JL. Ini semuanya ring 17, cuman ada lebarnya yang beda-beda. Ada 17x9, ada 17x8,5, ada 17x9,5. Yang ini fuel 9, ini 9, yang AEV 8,5, Ike Thompson 9, Procom ini 9,5 semua lebarnya. Nah, kita lanjut. Ini nanti juga kita sudah post juga di
fit kita ya, bisa dilihat juga velg-velgnya semua sudah kita tampilin juga, dan bisa dicicil juga di Blibli Store. Kita juga sudah kerjasama dengan Blibli Store, bisa langsung kalau yang mau cicilan langsung aja hubungi Pemijip, kita akan pasti bantu cicilannya sampai tembus. Yang ini masih untuk grill JK semua, kita grill juga macam-macam, kita juga ada grill JK sama JL, cuman ini JL belum kita display, nanti akan kita display juga. Jadi saya juga akan bikin video lagi untuk grill yang JL-nya. JL-nya juga banyak tipe kok, banyak banyak pilihannya. Yang ini untuk JK semua. Ini yang model Angry Bird, seperti yang kita tahu. Ini juga udah dapat wire mesh yang menjadi satu sama grill-nya. Ini udah jadi satu nih, nggak bisa dicopot. Udah langsung dari cetakannya langsung begitu. Apalagi ini kan juga pasti semua udah pada tahu, yaitu ya ini ya grill top fire. Ini ya masih kita bilang Great Angry Bird karena hampir sama aja, cuma bedanya ini mesh-nya ini pakai kawat. Ini rafnya pakai kawat dan ini pakai plastik. Nah, yang paling atas itu adalah grill Jeep model JK tapi model JL. Ini JK tapi model JL dan udah full karbon. Dan itu juga asli, kita pesen dari USA langsung. Itu asli full karbon, bukannya plastik. Bukannya dari bahan-bahan seperti yang ini. Untuk lainnya juga di Gunnership masih ada stok seperti cover ban JL, dan untuk standar juga semua udah pada ready semua nih, masih ready semua, dan beberapa pilihan masih ada 3 pilihan seperti yang tulisan Sahara atau Rubicon, sama satu lagi nih yang gambar Jeep, ini juga masih ready. Untuk bensin JL juga udah masih ready, ada hitam sama chrome. Nah, chrome itu bukan chrome seperti JK ya, ini chrome-nya ini masih ada unsur hitamnya. Jadi chrome itu cuma ininya aja, tapi masih ada unsur hitamnya sebelah sini. Jadi beda seperti JK yang semuanya full chrome. Tapi ini ya kita bilang ya chrome sama hitam aja, karena chrome itu lebih dominan dan full chrome semua. Jadi cuma beda kalau hitam kan cuma bedanya. Nah, ini ada chrome-nya aja yang masih di sini hitam semua. Yang hitam kita juga ready semua ini. Jadi kita nggak barang-barang yang ini sudah umum, kita juga ready karpet yang untuk. Nah, ini karpet untuk door journey yang bagian belakang, ini juga ready. Kalau ini karpet untuk Jeep JK yang 3000cc, karena 3000 sama 36 beda. Yang 3000 itu ini ada bolongan karena subwoofer kan di tengah, subwoofer yang 3000 nya. Yang 36 subwoofernya kan di samping, jadi ini nggak kosong. Nah, ini aksesoris saya bilang, ini aksesoris Cherokee, kita juga ada dua macam, ada yang chromoly sama yang biasa, yang untuk bongol kecil sama bongol gede kita ready semua lah. Nah, tadi saya belum tunjukin satu lagi, itu ini dia knalpot injen Jeep Wrangler JK yang saya sudah tadi bilang juga. Kalau pernah lihat story sebelumnya, kita sudah tunjukin yang warna silver atau warna stainless yang untuk JK nya apalagi sudah berani-berani. Ini warna hitam, jadi ada dua pilihan, ada hitam, ada yang stainless. Lebih tepatnya biasanya kita ngomongin silver aja, karena stainless kan ya boleh ya, terserah dari peminat jual aja mau warna apa. Ini warna hitamnya, suaranya sama persis, cuma beda warna aja, sama-sama untuk JK Wrangler. Tahun berapanya sama, karena hanya kita hanya mengganti catbacknya aja, ujungnya aja, jadi kita nggak ada pengaruh mesin berapapun, mesin 28, 3000, 36 atau yang diesel yang tadi 28 itu semua bisa dipakai karena kita cuma ganti catbacknya aja, jadi nggak usah pusing mesin apapun, bisa langsung datang kita pasangin di Pioneer Jeep. Untuk knalpot ini nggak perlu ada yang di kita bolong-bolongin, kita bor atau kita potong-potong karena semuanya sudah plug and play. Nah, cocoknya ini sama ini biar mantap teman-teman Jeep, biar tarikannya jauh lebih enak. Nah, ini juga ada ekor coily strap dari Yukon, dari Smithy Bill. Itu kayak itu dari Smithy Bill, teman-teman. Kita juga ada yang dari Yukon untuk recovery strapnya. Itu masih ada satu set ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu juga yang ada sarung tangannya segala itu. Nah, bisa langsung ngecek aja. Jadi sebelum pada kehabisan, bisa langsung hubungin Tony. Ini ya seperti biasa JK, ini ya recorder yang untuk JK yang 4 pintu. Kita juga ada bushwhacker yang untuk JK dan kita untuk recordernya atau cover bagian belakang yang samping kiri kanan. Nah, itu kita juga ready.
Jeep JK 2 pintu kita ready, 4 pintu ready, JL kita juga 4 pintunya ready stock semua. Ya ini ya dari ini bracket dari J-Rock, bracket lebar. Bracket lebar ada 2 macam. Dari J-Rock. Yang satu kalau teman-teman Jeep atau sahabat Jeep yang enggak mau pakai lampu bawahnya lagi, hanya ingin pakai lampu atasnya aja 50 inch, kita bisa pakai bracket yang ini. Karena bracket yang ini enggak ada tudukan lampu yang bawahnya lagi, ini polos. Kalau yang ingin pakai yang banyak lampunya, yang bawah dan atas, bisa langsung pakai bracket yang ini, karena ini ada tudukan lampunya, jadi enggak perlu dua kali beli bracket. Jadi saran saya, sebelum nentuin beli lampunya, pilih dulu maunya pakai dua atau kita bilang pakai tiga ya, kiri kanan plus atas ya, jadi bisa langsung beli yang ini. Jadi kita nggak perlu dua kali beli bracket, jadi beli ini sekaligus langsung udah kit sama bracket lampu kecilnya. Nah seperti ini yang polos. Nah ini track bar, ini kan track barnya kan ini long terror yang JK, ini belakangnya JK, ini JL. Ini datangnya JL, ini track bar depan belakang JL. Jadi untuk JL kita juga udah ready semua, track bar depan belakang, drakling. Kalau untuk JK masih ready semua. Kita juga untuk JK masih ada beberapa brand dari Terafek, kita masih ada, masih ready. Stop. Saya sampai ke pojok-pojok ya teman-teman, biar saya tunjukin semua apa aja sih barang yang ada di Pioneer Jeep, yang masih belum tahu stok-stoknya dari Pioneer Jeep. Nah, ini juga masih ada nih, ini dari Rugged Rips. Bisa dilihat, ini yaitu magnet di protector atau cover body yang magnet. Ya, untuk Jeep Wrangler JK 4 pintu. Ini kita juga masih ready, tinggal 2 set. Jadi yang suka ke hutan, suka off-road, bisa langsung pasang magnet ini. Magnet ini sangat kuat, nggak mungkin copot karena apapun. Kecuali dicopotin sama pemiliknya langsung. Kalau cuma kita off-road, kena ranting atau kena pohon di sungai, lumpur nggak akan lepas karena magnetnya sangat bagus, sangat kuat. Karena kita juga udah teruji, bukan cuma satu dua orang yang pakai, tapi sudah banyak banget orang yang pakai dari rakyat ini. Ini yang atas yang ada tulisan Quaratec. Kedulit. Nah ini Quaratec, ini cover mobil untuk Jeep Wrangler JL 2 pintu dan 4 pintu. Ini kita ready semua untuk cover mobilnya. Sebenarnya sama aja, cover mobil Jeep Wrangler JL dan JK itu sama aja, karena kan cuma hanya cover mobil yang fungsi, jadi kita lebih bilangnya ya cover mobil yang untuk Jeep JK dan JL ya semua bisa dipakai, jadi nggak ada pengaruh karena ya dia bentuknya cuma kotak, karena Jeep JK dan JL itu ya bentuknya emang kotak. Ini kita juga ready M58274 Winds Warren. Nah ini lihat ini asli Warrennya, ini juga Winds 874 M50. Dia masih ready berapa piece, jangan sampai ketinggalan, bisa langsung. Nah ini dia tadi yang saya bilang sortir, ini ada Falcon, ada ATS, ini Falcon, ini ATS. Nah ini bisa kita pilih mau spray yang mana. Ini yang untuk kalau mau langsung dipakai yang seperti ini, nggak perlu di ketchup yang nggak dipasang. Yang pakai long terap Teraflex itu bisa langsung tinggal dipasang aja karena gede lubangnya juga sama, yaitu 1/5/8 inch karena gedenya udah sama. Kalau yang ini masih 1/3/8 kalau nggak salah. Yang ini gede, ini seperti yang long terap sinergi atau long terap yang standar, tinggal langsung dipasang, nggak perlu dimodifikasi apa-apa lagi. Tapi kalau pengen pakai yang Falcon tapi long tarifnya sinergi, ya kita harus custom lagi untuk bushing penahan ini, tapi tetap aman juga karena shock steer kita bikin pasti sesuai kualitas yang menjamin untuk keamanan juga, karena kita sendiri juga memakai Jeep, kita juga nggak mau pemain Jeep ini ada terjadi masalah di perjalanan gara-gara habis dari Pioneer Jeep atau dari manapun, apalagi habis masuk ke Pioneer. Ini juga ada bushwhacker, kalau dulu kita ngomongnya kan Reflecta. Nah, ini dari Rugged Rips. Ada yang bushwhacker juga, teman belum ada display. Ini Reflectanya untuk Jeep Wrangler JK dan JL-nya kita juga ada ready, cuma masih belum ada display. Nah, barangnya pada sampai semua. Nah, ini cocok Falcon-nya. Kita ada Falcon yang single. Ini Falcon yang single yang untuk lift kit 2,5 inch. Ini tingginya 1,5 sampai 3,5 inch untuk lift yang single-nya. Itu shock box-nya juga sama, itu tingginya untuk naik lift kit 1,5 sampai 3,5 inch. Jadi kalau naik sampai 3,5 inch masih bisa menggunakan shock ini atau shock yang Falcon single atau fork yang single.
yang walaupun yang piggyback kita juga naiknya 1,5 sampai 3,5 inch, tapi kita juga punya shock Falcon piggyback untuk JK yang naiknya 3 inch sampai 6 inch juga masih ready. Jadi kalau mau nyari shock atau nyari pair, kita juga masih ready, karena kita juga ada ready lift kit 4 inch dari Ramflex menggunakan shock Falcon. Karena shock lebih banyak pilihan lift kitnya ya, karena kan bisa dari ukuran 3 inch, 4 inch, 5 inch sampai 6 inch semua bisa dipakai, karena cukup masih memadai, atau 1,5 inch sampai 3,5 inch juga masih bisa dipakai sesuai dengan pilihan lift kitnya aja. Yang penting nggak beli shock yang 1,5 inch untuk 3,5 inch tapi masang lift kitnya 4 inch nggak cocok, kependekan shocknya. Nah, ini juga ada yang untuk lift kit 4 inch kita ini, kita ada yang long arm juga. Ini yang long arm-nya semua nih, ini langsung diinstal udah kit semua, udah lengkap. Kalau kita juga ada masalah ya, kita pernah nge-post di IG kita juga yang kita sudah pernah install yang long arm-nya lift kit dari Teraflex, yang shock-nya itu Fox ya. Nah itu juga bisa langsung di lagi di kitnya kita kalau yang pengen lihat tingginya seperti apa, jadinya 4 inch yang Teraflex itu kita yang long arm udah sistemnya last semua, kita ngelas dudukan lamanya kita cabut semua, kita potong, kita bikin langsung dudukan baru yang sudah dapat dari kit lift kitnya ini. Kitnya ini udah langsung semua udah kit, udah plug and play semua, cuma harus ngelas aja. Ngelas bukan berarti nggak plug and play untuk long arm. Untuk long arm itu ngelas bukan nggak plug and play. Ngelas itu emang diwajibkan ngelas kalau sudah pakai long arm, karena dudukan standarnya udah nggak cukup. Karena kalau kita pakai dudukan standar, nggak ke axle-nya itu terlalu pendek malah. Maka kita mundurin lagi, maka kita ngukur sesuai kebutuhan yang sesuai lift kit yang ini 4 inch. Itu ya, masih banyak sih teman-teman Jeep, barang-barang di Pioneer ya. Ini juga masih ada tanah air. Tanah air juga kita juga ready, Jeep, JK, dan JL. Untuk Jimny kita juga ready. Nah, untuk Jimny nih, ini kita ada bumper Jimny, saya mau tunjukin tadi. Ini bumpernya Smithy Bean, untuk JL. Jimny-nya kita juga ketepun, kita belum display. Kita ada dua tipe Jimny, untuk mobil Jimny, bumpernya. Ini juga ada nih, Jimny boomerangnya juga ada. Roofnya kita juga ada Jimny, roofnya kita ada dua macam, ada yang bisa pakai lampu dan enggak. Kita juga ada untuk tangganya atau ladernya untuk Jimny yang pasang ke belakang, dari pintu belakang kita naik yang samping ban cadangan. Nah, kalau melihat bisa juga ada di feed kita tuh, bisa langsung lihat juga yang jadinya seperti apa untuk roofnya, bumpernya atau tangganya atau ladernya. Ini juga masih ada motor XP. Ini ada motor XP untuk motor XP 95 XP dari Warren juga. Ini juga ada lift kit 2 inch dari Mopar yang pasti nggak limpung atau nggak miring-miring pernya, dijamin 100% kalau miring kita copot lah. Ini seperti recovery yang tali yang pengait pohon doang, tapi ini yang versi murahnya lah. Ini harganya cuma Rp150.000 dengan panjang 3 meter, kapasitas 4,3 ton. Ini kuat untuk ditarik 4,3 ton. Kalau yang suka offroad pasti nggak tahu ini fungsinya buat apa. Ini untuk cantolan wins, kalau kita nggak ada cantolan wins yang ke tujuannya, kita bisa pakai menggunakan pohon. Jadi kita lilit pohon, kita puterin ke pohon, nah kita kaitin, nanti ini buat narik ke wins, hooknya wins yang kita pasang ke mobil supaya ada pegangannya. Spacer juga ada, ini pilihan lampu belakang juga masih ada yang untuk JK, JL, terus ada switch lampu dari NLC6, ada switch lampu dari Rugged Ridge. Ini ada yang senang, lampu-lampu rigid, lampu Casey 50 inch sampai berapa inch juga kita ready. Ini yang tadi saya bilang Procal Snap untuk Jeep Wrangler JL. Dan ini juga ada variasi-variasi kecil yang menggunakan kunci asli dari Jeep. Ini harus menggunakan kunci asli dari Jeep, yaitu gembok. Gembok tapi pakai kunci Jeep untuk bukanya. Ya, keren. Ini juga ada lampu Casey 6,5 inch. Ini juga ada lampu IPF 6,5 inch. Ini juga ada fairlit dari Teraflex asli. Ini juga ada link stabil dari Teraflex, selang rem dari Teraflex. Ini from backline, ini yang belakang, ini depan belakang, ini dari Teraflex semua. Ini pelindung lampu depan untuk JK yang elit pada di Rugged Ridge. Ini pelindung lampu depan yang JL bagian depan. Ini LED atau kita bilang lampu kobra dari Rugged Ridge, tapi sudah LED bukan bolam lagi. Ini semuanya masih ready, bisa dilihat di lampu-lampu rigid kita.
semua lampu rigid kita yang ready 360, rigid Radian, rigid DSS, rigid Midnight, rigid DSRis Pro, semuanya masih ready. Terus Vogtland JW speaker sama lampu sein depan atau semua JW speaker. Dan ini juga masih ada Wix MIDI bill. Jadi kita juga ada Agil 5. Agil 5 kita ada yang kuning kecil, kuning gede. Semua masih lengkap. Nah, itu yang saya bilang yang di atasnya dus kuning itu Tazer Mini. Dan itu pelindung lampu belakang chrome. Terus juga ada cover-cover spion yang chrome itu masih ready. Atau yang paling ujung itu yang atas yang kecil itu pelindung cover belakang yang bukan pelindung cover belakang chrome yang untuk pintu belakang. Dan untuk velg kita juga masih ada beberapa tipe lagi. Ini ada dari Teraflex, ini juga 17x8.5. Ini dari Mickey Thompson, ini 17x9. Itu velg Mopar yang Rubicon. Nah itu velg ring 20 yang 20x9 tapi dari Moto Metal. Nah ini semuanya 17 itu sendiri yang 20. Lagi namanya kita liatin. Nah itu juga ada kap mesin GL. Kap mesin JL, kap mesin JK dan JL yang sono bisa dilihat. Nah itu dia. Dan itu juga ada spare part-spare kita yang tadi, atau kita mau lihat spare part kita di atas. Kita akan tunjukin gudang spare part kita. Ayo. Itu di Pioneer masih untuk barang-barang display-nya kita, yaitu di bagian bawah kita. Kita juga punya gudang spare part. Ini kita mau ke lihat spare part kita, stok-stok barang kita. Ini yang tidak bisa langsung nih, aki, ready stock semua. Oh, ini juga ada barang tuh, semua barang-barang Teraflex, lift kit, rotor yang paling ujung dus putih, semua masih ready. Belakang sana juga masih ada spare part. Nah, ini dia gudang spare partnya Pioneer, atau gudang tempat lampu-lampu barang-barang yang mudah pecah. Ini spare partnya lengkap nih. Kampas rem ada di semua, JK, Dodge, semuanya ready. Filter-filter semuanya ready, JK, Dodge, semua Jeep lah ready. Terus busi juga ready, JK, Dodge juga ready. Untuk filter udara juga pada ready semua, Jeep, JK, Dodge, JL kita pun udah ready juga untuk servisnya, semua udah ready. Ini bisa langsung dilihat aja barang-barangnya. Ini untuk pusing stopper atas pun kita juga ready kok. Ini kita udah ready semua karena ini ya emang sering kena. Sering masalah, ya nggak sering masalah pun kita tetap stok karena itu kan takutnya kan suatu saat teman-teman Jeep butuh barang itu tapi susah mendapatkan. Nah di Pioneer ini ready barangnya ada, jadi nggak perlu lagi inden-inden. Nah ini juga ada masih modul-modul ABS, modul ABS, sensor ABS, terus motor ABS, tensioner, water pump, semuanya masih ready, puli-puli semuanya ready, tensioner mah semua ready, 28, 3036 sama 38 juga kita ready semua. Kita lihat lagi ke sini. Nah, ini juga masih ada barang-barang kecil. Ini juga ada sinergi. Sinerginya untuk sektor chef saya juga ready. Jadi sektor chef itu satu dus, satu set isinya dua. Ini sektor chef yang udah RHD, yang udah setir kanan, ini juga ada ready dari sinergi sektor chef. Nah, ini juga ada ready yang tadi kita lihat. Coilnya juga masih ready semua. Ini masih ada 3 set. Jadi siapa yang cepat bisa langsung hubungin Pioneer Jeep biar gak kehabisan. Ini 6 horsepower-nya berasa banget. Heavy duty ball joint Teraflex kita juga ready tuh sudah. Stok-stoknya. Kita sambil rapiin biar gak berantakan karena takutnya ntar barangnya udah ini pindah-pindah. Ini barang-barang kron untuk JK semua kita ready. Kita stok barang-barang kron untuk JK semuanya kita ready. Terus namanya nggak ready semua sih. Ini cuma beberapa macam doang, cuma umum-umumnya doang kayak cuma piston, oli filter, cuma gitu-gitu aja kita masih ready sama lampu-lampu maker, lampu sein yang samping juga ready. Headlamp yang murah-murah kita juga masih ready semua ini. Headlamp yang murah-murah. Kalau butuh toa yang murah-murah, pasang di motor atau pasang di mobil-mobil biasa, kita juga ada yang murah-murah. Ya, bukan murahan ya, murah bukan berarti murahan. Kualitasnya masih bagus kok. Cuma emang kita jualnya murah, tapi bukan barang murahan. Nah, ini stok yang lampu-lampu, pelindung lampu, di sini masih ada semua.
Nah, barang-barangnya bukan cuma di ada display aja, cuman di atas juga masih ada stok. Stoknya sekali masuk lumayan banyak. Karena kita sekali masuk barang itu untuk yang kiriman laut kita minimal satu kontainer 40 feet. Jadi cukup lumayan banyak. Itu juga kita ada masih food lock ball yang untuk Wrangler JL. Lock ball juga ada dua macam, ada yang ball mereknya yang ini USA atau main yang ball ini makanya Meksiko deh. Atau yang versi yang keduanya yaitu versi Cinanya. Harganya beda-beda tipis karena produknya boleh dibilang sama aja. Cuman kita tetap sediain dua brand supaya ada pilihan aja buat teman-teman. Kita juga bisa bedain apa aja sih bedanya kalau mau lihat gitu. Ini juga masih ada dudukan plat nomor. Ini dudukan plat nomor. Ini Destar ini Winsolator yang depannya Wins. Seperti ini. Kalau yang pakai Winswin yang pakai ada hooknya, ini bisa di pakai karet-karet beginian untuk dudukan hooknya nih depan biar nggak kebaran tangan orang makan. Ini stem-stemnya kita masih banyak stoknya. Nggak banyak sih ini, cuma 35. Ini kemarin kita masuknya itu stem kita masuknya 20 set. Ini tinggal 5 doang nih. Ini malah tinggal dikit. Pasti pesan lagi. Dan ini juga lampu-lampu rigid yang 50 inch. Ini yang 40 inch juga kita ready lampu rigid. Nah, itu juga ada lampu-lampu yang 42 inch, 40 inch juga masih ready kok, tergantung kebutuhan mobil aja. Jadi teman-teman Jeep, untuk lampu itu universal. Yang penting gede lampunya sama, maunya pakai di mana tinggal kita pasang aja, karena lampu hanya kabel dan kebutuh listrik. Jadi semuanya bisa kita pasang, yang penting dudukannya ada. Semuanya bisa dipasang. Ini lampu-lampu rigid juga nih. Semua nih kayak DW speaker, headlamp, stop lamp, lampu sen. Ini semuanya masih ready. Jadi bukan cuma barang yang dibawa aja. Nah, ini spare partnya ini dari bawah dari sini. Ini spare part semua. Jok yang ini isinya semua spare part sampai ke atas. Nah, ini sampai ke atas semuanya. Ini mopar semua. Yang tadi crown cuma sedikit. Yang ini dari sini sampai ke ujung sana sampai ke atas nih semua isi kardus. Semuanya juga masih spare part. Ini yang di kardus-kardus ini karena barang-barang kecil. Kita nggak mau taruh ke sini karena takutnya kecil nyelip-nyelip kan. Jadi kita belum masukin kardus. Kita tulis-tulisin. Ini juga masih spare part. Kecil-kecil. Ini spare part semua isinya nih. Tapi yang barang-barang kecil, part-part kecil kita masukin. Karena satu box kecil begini bisa muat segini banyak. Tuh. Ini masih spare part kecil semua. Ini juga semua. Dan kita juga masih ada itu shock steer ATS yang tadi kita lihat di bawah. Nah itu dia sahabat Jeep, kita juga kalau saya tunjukin semua video saya nanti bisa jadi 2-3 jam karena kita masih ada gudang lagi di sana, sama di lantai 5 yang ruko ini kita juga masih gudang. Nah itu dia sahabat Jeep, barang-barang yang dari Pioneer Jeep. Oh iya, satu lagi biar tahu, full join itu ada dua, dari Synergy yang heavy duty nya ya, dari Synergy yang kita stok, Synergy atau yang tadi yang Terraflex itu udah full join untuk Jeep JK Wrangler yang sudah heavy duty dan kualitasnya kan udah pasti pada tahu juga. Yang belum tahu bisa langsung cobain di Pioneer Jeep. Nah itu dia toko-toko Pioneer Jeep apa aja sih yang Pioneer Jeep, kan mungkin yang teman-teman Jeep yang belum tahu bisa sudah kita tunjukin. Jadi yang mau bertanya hasil langsung DM IG-nya Pioneer atau langsung kontak yang sudah pernah hubungan sama Pioneer Jeep, lalu akan direspon dengan bagus, atau bisa langsung telepon, DM IG, atau telepon ke kantor juga bisa. Semua sudah terdaftar, sudah di IG-nya juga. Atau mau lihat lagi ada di webnya kita di www.pioneerjeep.com. Oke, itu dia toko Pioneer Jeep. Sampai ketemu untuk IGTV saya atau IGTV Pioneer Jeep selanjutnya. Dadah.